saking senengnya mic sampai ke bawah. Itu si Gotik gak mau banget bareng lu. Lu sih lagian gak modal. Baju aja sampe lu minjem lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi di belakang pas lagi ngedengerin kayak suara siapa yang stand up. Masa lu lupa suara siapa? Iya, kayak suara siapa, perhatiin, pas diinget-ingetin. Oh iya ya, suara wanita yang dulu pernah nyiapin makan buat saya. Oke. Ayo Ting-Ting. Hey. Sama nih. Sama-sama rekan biduan ya kalau Ayo Ting-Ting ya. Beda lah, kalau dia kan pernah ditipu sama lu, kalau gua enggak. Oh udah ngebom, sombong. Eh Ting-Ting, ya. Saya tahu kalau kamu saat ini lagi hidup sendiri dan jomblo. Enggak. Yes. Iya, enggak. Kamu tahu, saya tahu dari mana. Dari mana? Kelihatan bibirnya pecah-pecah. Ngarep. Apa? Itu bibir pecah-pecah jomblo apa panas dalam? Oke. Ibarat tentang cinta, makanya di saat kalian biduan-biduan membuat lagu itu enggak boleh sembarangan. Kenapa saya bilang enggak boleh sembarangan? Kenapa? Karena lagu itu adalah kutipan harapan dan doa dari kita. Contoh, Jessica Iskandar. Lagunya tahu dong, Surat Cinta. Jadi sampai kapanpun kisah cinta dia gak pernah ketemu. Ngirim surat aja ke Jerman. Gak pernah ketemu. Ya, Surat Cinta. Umi Elvi Sukaisi. Mana mungkin dia akan tergoda untuk menjalankan kisah asmara. Mungkin hanya sementara numpang mandi dan numpang makan saja. Gua kasih tahu, sampai sekarang Umi Elvi kehidupannya tentram. Kenapa sampai tua? Karena dia bilang suaminya tidak mungkin tergoda, hanya mampir tapi balik lagi ke rumah. Ya, ada lagi enggak? Vega Darwanti. Apaan? Enggak deh, lagunya enggak terkenal, maaf ya. Enggak usah lagunya. Ayo. Seumur hidup dalam karir bikin klip satu itu juga maksa dibikinin Eko Mando. Enggak jadi juga. Yang kedua, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, apa lagunya? Ayu Ting Ting. Lagunya. Orang-orang punya goyang ya. Yeah. Dia mentang-mentang dari kecil sukanya es, Ting Ting Ting, namanya aja Ayu Ting Ting. Ya. Nih, dia Ayu Ting Ting lagunya. Kemana, dimana, ku cari dia. Lu cari siapa? Raffi Ahmad. Makanya sampai lu kapanpun lu gak pernah ketemu-temu. Karena setelah, ah? Jangan gitu, lo tau, belain. Lo lihat ya, kalau gue udah ketemu, lo orang pertama yang gue undang makan malam di rumah gue. Lu udah ketemu. Eh penonton. Mustafa sosok ngebelain. Apa-apa, gue Mustafa daripada lu. Apa? Muslihat. Ini. Iya, biarin. Jessica juga biarin dia lagunya Surat Cinta daripada lu. Apa? Surat Panggilan. Kayak tim, 3 menit lagi saya yakin nih kalah pilkada saya. Terakhir, ada artis yang bernama... Aku gak apa-apa nyebut nama kamu ya. Sebut aja udah. Kamunya jangan main handphone. Saskia Gotik. Atau dulu sih dia berharap namanya Surkiani Prasetyo. Tadi gue denger di belakang, lumayan sakit hati ya. Kalau gourmet lewat, wangi melati. Pas dibuka, gourmet. Wanginya enak mawar. Pas lewat, Sakti Aurora.
Bau comberan, bau bangke. Yang lewat siapa? Piki Prasetyo. Lo tahu, sebenarnya dia kangen. Karena apa? Itik paling seneng mainnya di comberan. Lo tahu? Itik gak pernah makan melati. Itik gak pernah makan bunga mawar. Tapi kalau Itik main di comberan, pasti bertelur. Oke. Terakhir yang gak kalah penting. Zaskia Gotik lagunya. Satu jam saja aku di buaya. Satu jam saja aku di majunya. Satu jam saja aku disayangnya. Satu jam saja bercumbu dengannya. Stop. Kita hikmati lagu ini. Jadi, kalau gagal pada pertunangan kemarin. Kalau gagal pada pertunangan kemarin, kamu jangan salahin aku. Kamu jangan hakimi aku. Coba kamu mintanya 1 tahun. Pasti aku nemenin kamu 1 tahun.